Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulbi di channel Bahat Tadana, Bacotan Harian Tadi dan Nanti. Di episode Bahate kali ini, ane mau coba si harddisk eksternal case atau HDD enclosure dari merek Orico. Yang di packingnya ini ane beli langsung dari official store. Link pembelian akan saya cantumkan seperti biasa di deskripsi video jika produk ini recommended. Dan bisa kita lihat di sini, gratis perdana smart brand. Oke, packingan anu simple, tipis. Langsung kita buka. BTW, kenapa ane beli harddisk? Casing harddisk eksternal, soalnya ane punya laptop, laptopnya rusak, terus harddisknya nganggur. Daripada nganggur ya, lebih baik ane masukin aja. Jadi eksternal, lumayan. Langsung kita buka aja. Packingnya gimana sih? Oke, kita buka. Ah, suara motor cuk. Kita buka ala kadarnya aja. Sumpah ya packingnya coy. Untuk sekelas official store ya, packingannya ini agak rawan. Lumayan coy. Soalnya bubble wrapnya cuma satu lapis. Selapis asli tuh. Selapis. Ya kalau ketindih-tindih ini gimana cok? Emang ada garansi ketindih barang? Oke, dan ini adalah HDD enclosure 2,5 inch untuk harddisk atau SSD. Dan ini gratis kartu perdana yang di dalamnya ya ada kartu smart brand. Oke, kosong, nggak ada apa-apa lagi, lempar. Kita langsung buka aja. Sebelum dibuka, cek dulu boxnya. Di sini tertulis register for 2 tahun garansi. Oh, ada yang harus di-scan nih. Buat garansi terus. Sebelahnya kosong, di belakangnya. Ya, informasi-informasi tentang si case ini. Sisi sampingnya lagi gini, kosong, kosong. Langsung buka. Oke, kosong. Wush, warnanya cuy. Fingerprint. Oke. Bagus. Kita lihat ada apa lagi di sini. Di dalamnya, ini apa ini? Aneh gak tahu ini buat apa. Soalnya ada 2 biji di sini. Ada 2 biji. Di sini kita dapat petunjuk pemakaian. Oke. Okay. Oh, bisa untuk M-SATA juga ternyata. Oke. Okay. Di sini ada kartu garansi. Oke, okay, dan buku manual yang terdiri dari 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, yang gak akan pernah saya baca. Oke, okay, dan dapat kabel USB-nya. Kita buka. Kita buka yang kayak gini cuy. Oke. Dan aneh gak tahu ini buat apa ini. Mungkin buat ganjelan lah. Kita masukkan lagi.
Jadi di dalamnya kita dapat USB, casing, kartu, dan kitab-kitab. Cuma ini aja. Oke, kita langsung buka aja. Oh, ternyata bukanya gampang, cuy. Kita cuma tarik aja ke bawah. Nah, udah kebuka. Mantap. Langsung. Oh, jadi gini meliknya. Kita lihat yang kecil, yang besar. Yang kecil, yang besar. Jadi gini. Dan dorong. Udah. Udah didorong dan tutup lagi. Oke, udah. Langsung kita coba aja di PC. Di laptop Lenovo. Oke. Oke, dan ini USB-nya, kita buka dulu. Kita buka USB-nya. Biar gak hilang, kita tempelin lagi di sini. Dan kita colokan si USB-nya ke hard disk eksternalnya. Case. Nah, masuk. Ini tombol apa ini? Oh, ini lampu. Oke. Kita colok ke slot yang di samping. Hat. Langsung nyala. Apakah langsung terbaca? Oke, langsung terbaca ternyata. Sistem reverse geek. Core reverse. Kita buka, explore, dan penuh. Ya. Ya, emang hardisk aneh penuh. Wajar. Oke, this. Ya, pada merah. Kebaca lah. Udah kebaca. Kita lihat data-datanya. Oh, jangan. Oh, ini disk C nih. Ini disk C. Oke. Sudah terbaca sebagaimana mestinya. Akan aneh coba untuk transfer file. Misalkan file ini yang YouTube. Kita cut. Jangan cut lah. Aneh coba copy. Ke di sini aja. Kita paste-kan di sini. Oke. Bisa dilihat kecepatannya. 30 MB-an. Aneh transfer file 16 GB. Membutuhkan waktu 9 menit 30 detik. Kita tunggu sampai selesai. Oke, tinggal 5 detik lagi dan selesai. Sekarang akan aneh coba untuk mengcopy file yang ada di drive D. Yakni si file di hard disk eksternal ke hard disk eksternal. Yang ini di copy ke drive yang enclosure. Oke. Berapa kecepatannya? Oke, kecepatan menulis si harddisk di dalam case eksternal ini ya, kecepatan mulai meningkat.
menjadi 20-an, 20 ke atas, ya turun. Oke, naik lagi. Giga net transfer balik lagi ke harddisk eksternal, dari internal ke eksternal. Tadi dari eksternal ke internal cepat, sekarang dari internal ke eksternal. Oke. Mulai naik di 30-an. Kita tunggu aja sampai selesai. Oke, tinggal 5 detik lagi dan selesai. Oke, kita cek. Tercopy. Oke, jadi produk ini recommended menurut Ane, soalnya tampilannya elegan. Transfer rate-nya juga cukup stabil dengan teknologi USB-nya udah 3.0. Atau bisa disebut juga sebagai 3.0. Untuk link pembelian akan Ane cantumkan di link deskripsi seperti biasa. Like jika kalian suka video ini, dislike aja kalau gak suka, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Twing.